Taman Kamaki Kusnadi ya. Oh iya. Alamatnya di mana ini, Pak? Alamatnya RT 1 RW 1 Cipari Bumirja. Oh, gitu ya. Iya. Ini maksudnya berarti Bumirja kecamatannya. Kecamatannya Kedung Berja. Kecamatannya Kedung Berja. Kedung Berja ya. Oke. Okay. Pak Kaman? Iya. Sudah berapa tahun menggeluti dunia peternakan? Kalau kurang lebih sekitar dari tahun 96 sih ya, sampai sekarang berarti berapa tahun itu ya? Sekitar 96 berarti 24 tahun. 24 tahun ya. Waduh. 24 tahun. Kawakan ini ya, Pak. Kawakan ya. Kawakan ya, ya, ya. Jenis burung apa aja yang diternakan, Pak Kaman? Awalnya tuh ternaknya saya goji, terus kacer, jalak duren, terus anis merah. Anis merah ya? Iya, anis merah. Sekarang sudah merambah ke murai. Sudah ke murai dari murai dari mulai berapa? Tahun 2003. Oh, dari 2003. Ya, 2003. Kalau dari kacer, jalak suren sama anis tahun 96. Dari tahun 96. Iya, bulan 11 kalau tanggalnya lupa tahun berapa. Tanggalnya enggak tahu berapa, tapi ya, bulannya bulannya masih ingat, bulan 11 waktu pas. Ya. Kebetulan waktu itu pas lahirnya anak saya yang kedua itu bulan 11. Oh, gitu. Jadi hafal ya, Pak ya. Hafal ya. Iya, iya, iya. Pak, susah senangnya ternak jalak suren sama kacer sama goji itu apa sih, Pak? Susah senangnya. Kalau dulu kan mudah loh, jalak suren itu mudah dipasangkan tuh enggak berantem langsung pasangan. Kalau goji itu dulu kan karena hobi, seneng. Oh, seneng sama goji terus. Seneng goji ya. Nyoba ternak sendiri. Iya, nyoba ternak. Awalnya sih saya cuma iseng lah, iseng ternak iseng, terus gitu kebetulan kok bisa jadi gitu. Malah jadi bagus ya, Pak ya? Iya. Luar biasa, Pak. Iya. Pak, untuk kacer anakan kacer harga jual berapa, Pak? Jualnya? Kalau dulu awalnya sih paling satu pasang aja ada yang kalau tahun 96 itu ya. Itu 90.000 awalnya satu pasang, sampai kemarin terakhir itu sampai 700.000. Oh, 700.000 satu pasang. Iya, pasangnya ya. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang sekitar 600-500 lah. Satu tergantung pasang. Iya, tergantung usianya. Tergantung usia sama tergantung itunya ya. Iya, tergantung jenisnya apa yang super apa yang enggak super gitu ya. Oh, gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau anakan jalak suren sampai berapa? Kalau jalak suren murah, cuma 250-300. Oh, kalau anakan jalak suren itu? Iya, satu ekornya. Soalnya kalau jalak suren itu kalau masih anakan kan enggak ketahuan mana yang betina, mana yang jantan, ya harganya sama. Oh, ya, gitu. Sama, ya. Jadi dari berapa itu tadi harganya untuk jalak suren? Jalak suren kalau sepasang tuh ya, 600 lah. 600 ya. Berarti per ekornya 300. Per ekornya 300 ya. Iya, oke, iya. Siap. Untuk pembeli datang sendiri ke sini, Pak? Pembeli datang sendiri. Iya. Tapi udah emang Bapak kan sudah lama ya. Iya. Jadinya orang sudah tahu hafal sendiri. Ya. Iya, udah iya, pada iya. Tahu alamat sini gitu. Iya, iya. Enggak perlu saya bawa ke pasar, enggak perlu. Iya. Selama beternak ada pengalaman pahit enggak, Pak? Kalau pengalaman pahit mati itu biasanya pacaroba itu ya, biasanya bulan Mei itu ada yang mati tapi yang enggak terlalu fatal. Kalau yang pahitnya sebenarnya itu kadang-kadang ya itu diganggu sama orang. Oh, diganggu sama orang, ya, mati, dicuri gitu. Ya, dicuri. Oh, oke. Okay. Pernah kucuri berapa pasang, Pak? Kalau yang di luar tangkaran tuh enggak terhitung, lupa lah. Pokoknya sering banget sih ya. Kalau yang sampai masuk ke tangkaran itu 4 kali. Oh, masuk ke tangkaran 4 sampai kali. 4 kali ya. Itu jumlahnya kalau di itu udah berapa burung? Kalau gitu yang ya? Pertama tuh enggak ya lupa, kedua juga lupa, ketiga juga lupa, tapi yang terakhir itu sampai 28 ekor. 28 ekor iya. Itu apa, murai batu? Murai batu. Murai batu semua. Murai batu ya, iya murai batu semua. Waduh, itu kerugiannya sampai ya, berapa? Kalau dari saya tuh enggak bisa ngitung, cuman dari pak polisi sendiri yang ngontrol ke sini tuh diperkirakan sekitar 100-an lah. Sekitar 100 juta. Iya, 100 jutaan. Itu kerugian Bapak ya? Iya. Oke. Oh. Ini ibu yang sering ngasih makan ya, Bu ya? Iya. Ya udah puluhan tahun ya? Iya udah. Ada 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya bantuin iya. Bapak? Iya. Ngasih makan ya? Iya. Ya ini bantuin Bapak kayak gini lah. Itu enggak sih, Bu? Seneng enggak, Bu? Kalau seneng. Ikut bantuin Bapak kasih makan burung itu seneng ya? Iya, seneng. Seneng uangnya. Burungnya ya seneng, uangnya ya seneng kalau laku. Oh gitu ya. Tapi jelas laku ya, Bu ya. Iya, iya jelas laku. Jelas laku ya. Pelanggannya udah banyak sih, Bu ya. Iya, alhamdulillah banyak. Kasih vitamin indukannya itu pakai apa sih, Bu? Bapak itu? Kasih vitaminnya daun pepaya diremas. Terus sama ebot breeding. Ebot breeding ya? Iya. Oh, gitu.